Iya, pemirsa, setelah kita saksikan tadi pariwara yang sudah lewat tadi, mungkin tentunya kita seperti janji kami tadi, kami tetap kembali bersama dengan bintang tamu kita, Pia. Siapa nama lengkap tadi? Lupa? Mirana Elvira. Mirana Elvira ya. Iya, nama yang cukup luar biasa ya. Oke, Pia, mungkin malam ini Pia sendiri kepingin menghibur pemirsa ACTV, ya? Iya. Mungkin tentunya sudah kompak juga sama Bang Iqbal ya. Sudah. Sepertinya saya lihat Iqbal dengan Pia udah lengket banget gitu. Memang tetanggaan ya? Iya, tetanggaan ya? Jujur banget. Nah, wajah pun hampir mirip. Nah, wajah pun hampir mirip gitu. Mirip kita. Jujur banget. Jangan satu malam. Bang Marwan bisa aja. Oke, Iqbal, mungkin ya, malam ini Pianya pengin minta lagu apa nih dulu sama Iqbal nih? Gak tahu, Bang, ini kan tadinya biasanya sih lagu-lagu biasa, berkumpul gitu ya. Ya, emang sebelumnya pernah bergabung dengan Iqbal, misalnya sepanggung gitu? Enggak pernah. Enggak pernah ya? Pernah. Cuma ketemu aja ya, gitu ya? Baru ini. Baru ketemu sekali ya? Baru ini lah satu panggung. Memang kesan pertama begitu menggoda ya? Dia memang sungguh mempesona. Mempesona. Ya, pemirsa, seperti janji kami tadi, untuk perform yang pertama, Pia akan menghibur pemirsa CTV semuanya dengan salah satu tembang yang mungkin tidak asing lagi kepada pemirsa CTV. Tentunya lagu ini akan mengingatkan kita ke masa yang kira-kira tahun keberapaan itu, Bang? Kalau di Indonesia kan itu judulnya 1000 tahun. Seribu tahun ya, 1000 tahun yeah. Belum lahir ya? Belum lahir. Lama ya kan? Ya, pemirsa. Agar kita nggak bawa waktu lagi, langsung kita saksikan inilah dia penampilan dari rekan saya Pia bersama dengan Iqbal akan membawakan satu buah tembang yang memang Anda masih penasaran, kita nikmati sama-sama. Ooh.
Seribu tahun ya? Seribu tahun iya. Lamanya. Kenapa Pia malam hari ini memilih lagu dari Christina Aguilera? Christina Perry. Oh, Christina Perry ya? Christina Aguilera. Udah salah kuat-kuat apa? Karena lagunya tuh iya, mengingatkan bisa galau berana gitu ya kan. Iya. Apalagi malam minggu gini tadi, kan. Saya lihat pun tadi Iqbal sendiri dia agak terbawa suasana ya. Mungkin Bang Iqbal keingat masa lalu. Kalau saya lebih tahu, Iqbal kenapa malam ini gak semangat. Kenapa? Nanti ya, kita gue. Oke, Pia, kita akan bincang-bincang dulu seperti janji saya dengan pemirsa tadi. Untuk malam hari ini tentunya dengan kehadiran Pia akan memberikan suatu suasana yang agak tampil beda ya. Ya, kita mau ngobrol sejenak dulu tentang perjalanan Pia. Oke, Pia sendiri sudah menyukai dunia musik itu, dunia seni sejak tahun berapa Pia? Di umur usia keberapa? Kalau Pia sukanya sih dari kecil, dari SD. Dari SD. Cuman dulu mungkin gak ada keberanian kan ikut lomba gitu di Taman Sari waktu SD kelas 4. Gitu? Tapi gak lewat. Oh. Mungkin karena belum keluar. Memiliki suara yang cantik, bagus, wajah cantik, ya kan? Karirnya di pendidikan luar biasa, bagus, oke Iqbal ya. Ya dengan masa siapa? Depannya sangat ceria, si apanya, si Pianya kan? Suara bagus, wajah cantik. Kenapa nggak buka rumah makan aja gitu? Hah? Kenapa? Nanya nya nyeleneh nih biaya bang Marwan nih. Oke, jadi sebelum Pia menyukai ataupun terjun ke dunia seni ini, ada dukungan tertentu nggak sama orang tua? Kira-kira dua orang tua dukung? Kalau dua-duanya sih dukung, apalagi mama, karena mama memang suka juga nyanyi gitu. Kami biasa di rumah karaoke bareng, duet gitu. Ya, kalau menurut Iqbal sendiri dengan vokalnya Pia bagaimana, Bu? Menurut saya, Bang. Oh, menurut Iqbal. Menurut Iqbal. Vokalnya Pia. Iya. Luar biasa ya. Luar biasa loh, Bang. Ya. Tapi didukung juga dengan petikan gitar ya dari Bang Iqbal, luar biasa. Iya, kalau enggak ada Bang Iqbal, Pia ini apalah ya kan? Lah, terima kasih Bang Iqbal. Saya jujur ya, saya paling menyukai Iqbal dengan petikan gitarnya cukup luar biasa. Sudah lama kira-kira Iqbal untuk di dunia seni seperti Pia juga kira-kira tahun berapa dulu Iqbal? Iqbal Bang. Hmm? Nah, dari awal nih, dari awal Iqbal. Dari awal kisah dulu pertama perjalanan Iqbal sendiri. Kayaknya Iqbal bintang tamu malamnya. Enggak, saya kan pengen tahu juga karena udah lama dia enggak pernah ngomong iya. Kayak gitu. Dari ini Bang, Iqbal dari SMP udah seneng musik. Dari SD lah. Di SD ya? Iya. Oke. Nah, mudah-mudahan pemirsa, kebersamaan kita untuk malam hari ini tentunya akan terus kita temani pemirsa ACTV khususnya di Like Show, show-nya ACTV ya. Oke, kembali ke Pia dulu nih Pia ya. Nah, apabila kita harus memilih Pia sendiri yang memilih di dunia seni atau ke pendidikan dulu ya paling utama? Kalau memang sih Pia lebih ke seni ya kan, ke musik. Cuman kan kita apa ya, kalau pendidikan itu memang perlu ya. Untuk masa depan. Ya jadi sama-sama sih, barengan gitu. Sinkron ya dengan. Pokoknya couple nggak bisa dipisahkan gitu aja. Gitu ya. Couple tuh Bang, baju sama celana. Apa sama baju ya? Iya, bajunya pendidikan, celananya musik.
Jadi Pia ini lebih mengutamakan pendidikan dulu. Ya, sama kita, sama Bang Ibal, sama saya sama juga. Lebih mengutamakan pendidikan dulu. Kalau saya dengan Ibal duluan selesaikan Ibal apa saya dulu? Duluan Abang. Oh, saya dulu ya. Iya. Baik pemirsa, masih akan terus kami hibur Anda tentu malam hari ini untuk di perjalanan Lexur, Sonya Aceh TV. Ya, kira-kira untuk tembang berikutnya lagu apa kita kira-kira? Gak tahu nih Bang, karena kan kita mendadak nih, dadakan nih ceritanya nih kan. Jadi ya latihannya pun kan gak sempat yang berhari-hari kali gitu kan. Iya. Ya paling lagunya paling ya kepengen ini sih denger lagu Agnes sih dari dulu, kalau ada bintang tamu cewek tuh pengennya. Oh gitu ya. Kalau lagu Agnes Monica tuh. Ntar galau gimana? Memang diminta galau nih, Bang Ibal lagi galau. Saya tahu, Iqbal sih paling menyukai tembang dari ya tentunya dengan bawa lagu Agnes nanti ya. Karena saya lebih tahu kisah masa lalu dulu yang mungkin beliau alami dulu ya. Tahu. Gitu. Jangan buka-buka kartu lah Bang sini Pak. Malu Ibal. Oke. Oke, gimana Ibal? Kira-kira jangan kita bawa waktu, langsung kita dengarkan suara manisnya dari Pia ya, kira-kira. Yeah. Oke? Okay? Iya, pemirsa di rumah nih, kita coba menghibur ini lagu kenang-kenangan dari saya dulu dengan masa lalu yang suram. Yes. Oke, okay, pemirsa sama-sama kita nikmati. Inilah dia penampilan dari Pia dengan lagunya Rindu. Ini dan kau bisikan kata
ketawa-ketawa ya. Yang nyanyi Pia, yang menjiwai Pia. Jadi kenapa Pak Iqbal ikut sedih? Kira-kira bisa nggak Iqbal tuh sedikit memberikan ulasan sedikit tentang lagu tadi, Iqbal? Kenapa Bang? Iya. Ada memiliki masa lalu nggak? Ada lah Bang. Pasti ada tuh. Iya. Ada, ya itulah. Udah lah Bang, nanti galau kita. Iya. Dua album nggak bisa habis Bang kalau untuk kalau untuk durasi di sini nggak habis nanti. Nggak mungkin. Iya. Pemirsa di rumah kepingin tahu juga. Mungkin dengan lantunan lagu yang dijadikan oleh dia tadi, kita bisa lihat raut dari Iqbal sini kayak ada sesuatu yang nggak berbeda dari yang awal-awalnya gitu. Iya. Memang berbeda Bang. Ada yang ibarindu nih. Sama seperti isi hati ya. Iya, isi iya. Hati. Suara kan? Isi hati itu Bang, Abang kok tahu juga Bang? Ya, lagunya isi hati itu. Saya lihat dari wajah Iqbal sendiri ya. Iqbal yang penuh dengan kegalauan. Iya. Udah galau campur jantungan lagi. Gimana tuh, Bang? Oke. Baik pemirsa, perjalanan di Lexu ACTV kita akan masih terus mengupas tentang kehidupan pribadi serta profil dari Pia sendiri bersama dengan rekan saya nanti Iqbal akan terus juga menemani Anda. Namun dengan kemana-mana dulu kami akan hadir nanti setelah yang satu ini.